Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lan tardha anka yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in tattaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm malaka minallahi min waliyyi wa la nasir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di ayat yang baru dibacakan tadi, sebelum masuk kepada topik, Injil menggugat ketuhanan Isa, Injil menggugat ketuhanan Yesus Kristus, Jesus Christ. Ayat tadi yang telah dibacakan, Allah telah memberi petunjuk abadi tentang hubungan yang abadi antara kita kaum muslimin dengan Yahudi, tentang kita kaum muslimin dengan Nasara atau Kristen. Walan tardo anta yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani atau Kristen, mereka tidak pernah akan puas, tidak akan pernah senang, dan tidak pernah akan puas apapun yang kalian lakukan sampai kalian masuk kepada milah mereka, sampai kalian menjadi Kristen, sampai kalian menjadi Yahudi. Mereka tidak akan pernah senang. Kita mengingat di waktu terdahulu kita menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan bahwa Rasulullah adalah penyampai wahyu dari Tuhan, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita meyakini tanpa ada keraguan bahwa Musa, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Rasul Allah, pembawa pesan dari Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah Rasul Allah, pembawa pesan dari Allah, tanpa keraguan. Begitupun Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah Rasul Allah, pembawa pesan dari Allah, tanpa keraguan sedikit pun. Sampai Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kita menerimanya tanpa ada keraguan. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, la nufariqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membedakan rasul-rasul ini. Namun apakah itu menyenangkan orang-orang Yahudi? Apakah mereka puas? Tidak, wahai saudaraku, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi tidak pernah ikhlas, tidak pernah suka, dan tidak pernah puas. Walaupun kalian meyakini sebagian dari nabi-nabi mereka adalah nabi-nabi kita, dan bahkan pahlawan mereka adalah pahlawan kita, namun mereka tetap tidak ridho. Sedangkan bagi kaum Kristen, walaupun kita mengatakan bahwa
tanpa keraguan kita menerima Isa alaihissalam sebagai Nabi Allah, seperti di dalam Al-Quran, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi Allah yang menjadikan Isa alaihissalam sebagai Nabi. Begitupun Rasul. Di dalam surat As-Saff ayat 6, Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian, Rasul Allah. Tanpa keraguan kita meyakini Isa alaihissalam, kita katakan kepada kaum Kristen, kita meyakini kelahirannya yang ajaib. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Hanya dengan berkehendak Allah tanpa ada campur tangan dari seorang laki-laki manapun, kita meyakini hal tersebut sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Kristen saat ini. Kemudian kita mengatakan bahwa Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, penyakit lepra, menyembuhkan penyakit lepra, kusta, dan bahkan mukjizat di atas mukjizatnya adalah mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Wa ubrul akma wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah. Semua itu dilakukan oleh Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tanyakan, apakah orang Kristen senang, puas, berteman baik dengan kita? Tidak, wahai kaum muslimin, perhatikanlah hal ini. Semua kabar yang kita sampaikan kepada Yahudi, semua kabar baik yang kita sampaikan kepada Kristen, walaupun kita memuji ibunya adalah orang yang benar, wa ummuhu siddiqah, di dalam surat Al-Maidah ayat 75. Wa ummuhu siddiqah, ibunya adalah orang yang benar, tetap tidak membuat orang Yahudi dan orang Kristen berbuat baik kepada kita. Mereka tidak rela. Mereka tidak ridho. Oleh karenanya, kita perlu belajar dari ulama. Ilmu tidak didapat di sembarang tempat. Kita harus hati-hati memilih ilmu. Dalam hal ini, ketika melihat walan tallahu angka yahudu wala nasara, kita tidak usah melihat tafsir yang dibacakan di dalam televisi, di dalam koran-koran, apalagi yang dibacakan oleh Islam liberal. Kita mencari ulama yang berpotensi dan mempunyai track record yang baik. Di antaranya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mungkin di antara kita sudah banyak yang mengenal ulama tersebut. Namun bagi siapa yang tidak mengenalnya, saya ingin memperkenalkan biografi sedikit dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir Abdullah Al-Sa'di At-Tamimi Al-Hambali. Beliau dilahirkan di Unaiza dekat Qasim tahun 1307 Hijriah. Di usia 4 tahun ibunya meninggal. Di usia 8 tahun ayahnya meninggal. Dia diasuh oleh ibu tiri. Namun hal itu tidak menghalangi beliau menjadi ulama besar. Beliau terus belajar sehingga di usia 11 tahun beliau berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Di usianya 14 tahun beliau berhasil memahami dan menghafal Al-Qur'an di luar kepala. Dan di usia 23 tahun beliau telah mengajar. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau memiliki banyak murid. Kita mengenalnya. Di antaranya muridnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah ulama besar. Ketika beliau mentafsirkan ayat 120 Al-Baqarah, walan tadha anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa yang dikatakan oleh ulama besar ini? Beliau berkata, mengapa mereka tidak ridho dengan kalian? Mengapa mereka tidak ridho dengan kita? Walaupun kita telah memberikan pujian kepada nabi mereka, kepada Yesus, kepada ibunya Yesus, namun mereka tetap tidak ridho dengan kita. Mengapa? Alasan pertama yang diberikan oleh Syekh, karena setiap Yahudi, setiap persen daripada Yahudi, dan setiap persen daripada Kristen, umat Kristen, mereka adalah dai, mereka adalah dai-dai bagi agama mereka. Itu alasan pertama
mengapa mereka tidak ridho, mengapa mereka tidak ikhlas, kita memeluk agama selain daripada agama mereka. Mereka adalah da'i bagi agama mereka. Hatta mereka adalah tukang sapu, hatta mereka adalah gubernur atau direktur, baik pejabat ataupun rakyat sipil, mereka semuanya adalah da'i. Tidak terkecuali. Mereka adalah da'i dan mereka sangat membenci kita. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena mereka mengira bahwa agama mereka lah yang paling benar. Agama mereka lah yang merupakan petunjuk dari Tuhan. Mereka berkeras bahwa Islam itu salah dan agama kita yang paling benar, kata mereka. Yahudi atau Nasoro atau Kristen. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kalian ingin kedamaian, jadilah Kristen. Jika kita ingin kedamaian, jadilah Yahudi. Atau jika kita ingin kedamaian, jadikanlah mereka, ajaklah mereka ke dalam Islam. Tidak boleh ada perbedaan agama. Jika tidak demikian, maka tidak ada kedamaian. Mereka selamanya membenci kita dan selamanya mereka tidak akan puas dengan kita. Ini yang dikatakan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 120. Ini adalah pesan dari Al-Quran dan merupakan petunjuk yang abadi tentang hubungan kita yang abadi. Tidak ada kedamaian jika kita tidak menjadi Kristen atau kita menjadi Yahudi atau mereka yang kita ajak menjadi Islam. Tidak boleh ada perbedaan agama. Jika bukan dia yang merubahmu, maka mereka yang merubah kita. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yang berarti, Qul ya ahlal kitab, katakanlah kepada pembawa Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Ta'alu, ajaklah, marilah, mari. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita kepada satu landasan yang sama di mana tidak ada perbedaan antara dirimu dan diriku. Tidak ada pemisah di antara kita. Allah na'budu illallah, marilah kita menyembah kepada Allah saja. Wa la nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak dengan Roh Kudus, tidak dengan Yesus, dan tidak dengan yang lainnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah di antara kita mengajak, menjadikan Tuhan-Tuhan di antara kita. Mengangkat di antara kita Tuhan-Tuhan untuk yang kita sembah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan apabila mereka berpaling, katakanlah, kita bersaksi bahwa kita adalah seorang muslim. Maka saksikanlah kita adalah seorang muslim. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Selama 1400 tahun ayat ini kita bacakan, ta'alau, ta'alau, ta'alau. Namun kita tidak pernah mengajak satu orang Yahudi pun atau satu orang Kristen pun untuk masuk ke dalam Islam. Kita telah berhenti, stop untuk mengerjakan pekerjaan kita. Ada orang bertanya, kenapa Canisius Jakarta, sekolah Kristen Canisius Katolik yang paling favorit di Jakarta, 300 orang, 4 bis berkunjung ke kampung laut. Apa yang mereka kerjakan? Ketika mereka bertanya, apa yang mereka kerjakan? Saya bilang, mereka mengerjakan pekerjaan kita. Ta'alau ila kalimatin sawa'in. Ta'alau, ta'alau. Kita yang disuruh mengajak, tapi karena kita berhenti melakukan itu, maka sekarang mereka lah yang mengerjakan pekerjaan kita. Karena kita berhenti, maka mereka lah sekarang yang mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita tidak mengundang mereka, sekarang mereka yang mengundang kita. Dan mereka menawarkan kitab sucinya, Alkitab, the Bible. Mereka menawarkan Alkitab, the Bible, dan juga memberikan brosur-brosur. Bagi saudara kita yang ada di Arab, setiap kali kita berbicara masalah Islam, selalu ukurannya Arab Saudi. Seperti itu, telah terbangun di dalam pikiran kita. Bagi saudara kita yang di Arab, dengan lidah Arabnya, yang berasal dari lidah ibunya, yaitu lidah Arab, jadi dia bukan belajar bahasa Arab, ibunya berbahasa Arab dan diturunkan kepada anaknya. Bagi saudara kita Arab, yang berada di lingkungan Arab ini, umat Kristen
telah menciptakan Alkitab dalam bahasa Arab. Ini sepertinya biasa-biasa aja. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, mereka mengklaim kami lebih hebat daripada orang-orang Arab itu sendiri. Mereka dengan Qur'annya dari dulu sampai sekarang hanya begitu-begitu aja. Qur'an itu hanya seperti itu aja. Satu bahasa, bahasa Qur'an. Saya pun hanya mengenal satu bahasa Arab, yaitu bahasa Qur'an. Sedangkan orang Kristen mengklaim kami telah membuat bagi saudara kita yang Arab Alkitab dengan 11 bahasa Arab. Mereka mengatakan di dalam setiap perikopnya, judul awalnya, di depannya, mereka selalu mengatakan bahwasanya ini adalah Alkitab dengan lidah yang berbeda, dengan tangan yang berbeda, dan dengan naskah yang berbeda. 11 bahasa Arab yang berbeda. Bahasa Arab Lebanon, bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Arab Saudi. Mereka memilikinya. 11 macam bahasa Arab. Mereka lebih unggul daripada orang-orang Arab sendiri. Mereka hanya menciptakan satu Quran dalam bahasa Arab dalam satu versi, sedangkan mereka menciptakan 11 macam Alkitab. Lalu bagaimana Alkitab bahasa Arab ini bisa masuk ke Arab Saudi? Tentu jika mereka datang ke rumah-rumah orang Arab Saudi, tok tok tok, ini Alkitab, saya pastor atau saya pendeta, mereka akan ditolak. Tidak mungkin, kata mereka. Namun mereka telah mempelajari sistem. Mereka telah mengutus seseorang ataupun mereka telah mengutus sekelompok orang untuk mempelajari kehidupannya. Jadi pekerjaannya untuk mempelajari kaum muslimin. Setelah mereka mempelajari, mereka mendatangi perkumpulan seperti Gideon Internasional. Kita harus menciptakan dialek yang berbeda. Mereka hanya memiliki satu Quran. Kita ciptakan 11 Alkitab biar kita lebih unggul daripada mereka. Namun bagaimana cara menyampaikannya? Kita memiliki sistem. Kita tidak perlu beranjak dari tempat duduk kita. Kita cukup mengirimkannya lewat pos. Jadi selama ini, jika ada saudara kita dari Arab menerima Alkitab dengan 11 macam dialek yang berbeda, maka itu dikirimkan lewat pos. Mereka tidak bisa masuk Mekah, Madinah, mereka tidak bisa masuk Arab Saudi, mereka tidak bisa masuk. Tapi pos bisa. Dan itu jalan paling aman bagi misionaris. Mereka sangat mencintai orang-orang Arab. Mereka menciptakan Alkitab dengan 11 dialek yang berbeda. Bagaimana dengan Indonesia? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Indonesia jumlah penduduknya 250 juta orang. Berapa Alkitab yang telah disebarkan di Indonesia? Kitab kecil ini, Injil Perjanjian Baru. Berapa kitab yang telah disebarkan di Indonesia? Penduduk kita 250 juta jiwa. Berapa Alkitab yang telah disebarkan di Indonesia? Supaya tidak kaget, kenapa di sini ada permurtadan, di Sulawesi ada permurtadan, Cilacap ada permurtadan, Nusa Kambangan, Salatiga. Di dalam pengantar kitab ini, mereka menyebutkan jumlahnya. Dan mereka tidak main-main. Perkumpulan orang-orang kaya. Saya bacakan. The Gideons International adalah perhimpunan orang-orang Kristen dari kalangan pengusaha dan profesi yang saat ini tergabung bersama di 175 negara. Tujuan dari perhimpunan ini adalah untuk memperkenalkan Injil Kristus kepada semua orang. Anda tahu? Tanyakan kepada orang Kristen, apakah semua berarti keseluruhan? Atau hanya orang Kristen saja? Mereka katakan tidak, semua berarti keseluruhan. Muslim, Hindu, ateis, Buddha, segala macam. Semua, di luar Kristen. Lalu berapa banyak yang telah dicetak? Berapakah Alkitab ini? Dengan model yang sangat kecil, Alkitab saku. Tapi inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen saat ini. Injil Perjanjian Baru. Mereka mengatakan bahwa ini untuk semua. Berarti untuk kita juga. Saya pun dapat, gratis. Gratis, tidak diperjualbelikan. Berapa Alkitab ini? Anda tahu, Alkitab ini 900 juta eksemplar. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia hanya 250 juta. Berapa kali lipat Injil yang berada di Indonesia saat ini? Bahkan, anak kita, cucu kita telah memiliki pesanan Alkitab. Mereka tidak pusing. Dan ini hanya satu sekte. Ini Protestan. Belum Katolik, belum Advent, belum Yehova, belum Kristen Mormon yang ada di Indonesia saat ini.
Ini satu sekte mampu menciptakan 900 juta Alkitab dan dibagikan secara gratis. Apa yang kita ratapi saat ini? Kita tidak mau melakukan pekerjaan kita. Sekarang mereka melakukan pekerjaannya, pekerjaan kita. Kita tidak mengundang mereka, dan sekarang merekalah yang mengundang kita, dan sambil membagikan ini secara gratis. Saya mendapatkan 5. Ustaz Sofyan mendapatkan 2. Ustaz yang baru tadi mendapatkan 2. Besar sekali kekuatan mereka. Sedangkan kita, jika orang Kristen itu berdoa, pray, majalah pray, menjelaskan bagaimana orang Kristen itu berdoa, pray, artinya berdoa. Jika mereka berdoa, artinya memberikan uang. Mari kita berdoa, artinya itu memberikan uang. Dan kaum muslimin, ketika Anda mengunjungi sebagian kaum muslimin di saat kesusahan, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin tersebut? Mereka mengaku muslim, kemudian mereka berdoa, mengangkat tangannya dan mengatakan, semoga Allah memanjangkan umurmu 100 tahun dan melimpahkan berkah kepadamu. Namun mereka tidak memberikan sepeser uang pun. Jadi kalau Kristen berdoa, artinya memberikan uang. Sedangkan kalau kaum muslimin berdoa, sebagian kaum muslimin, sebagian kecil kaum muslimin berdoa, mereka memanjatkan, menyerahkan segala hidupnya untuk mendoakan dirimu, namun mereka tidak menyerahkan satu uang pun dari kantong mereka. Ini adalah fakta. Mereka sangat solid, satu sekte. Ini adalah 2 Alkitab yang berbeda. Saya memiliki 21 Alkitab yang berbeda dari kampung laut. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Bagaimana dengan saksi Yehova, Kristen Yehova? Mereka mencetak Alkitab 84 juta dalam 95 bahasa yang berbeda. Itu setahun. Tapi majalah Awake, bangun. Artinya bangun, bahasa Inggris Awake, bangun untuk membangunkan dunia. Mereka mencetak majalah ini, majalah Kristen ini, 10 ribu kopi per bulan. Per bulan, bukan per tahun. Dan sampai saat ini, bayangkan, jika seluruh kaum muslimin berkumpul, belum tentu bisa menghasilkan satu majalah dengan eksemplar 1 juta. Ini 10 juta 10 ribu kopi per bulan. Majalah Awake sangat terkenal. Indonesia, mereka sangat mencintai Indonesia dibandingkan Arab Saudi. Karena apa? Karena jika Arab Saudi, Arab, saudara kita yang berada di Arab, mereka menciptakan Alkitab dengan 11 dialek yang berbeda. Maka Indonesia berapa? Siapa yang tahu? Mereka telah menciptakan 31 bahasa yang berbeda untuk Indonesia. Untuk satu sekte. Di Ciamis, saya memilikinya. Di antaranya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Prokem. Anda ingin yang mana? Anda ingin bahasa apa? Bahasa Gorontalo baru diciptakan, baru-baru ini. Untuk Alkitab. Bahasa Jawa sudah ada, sudah lama. 31 bahasa. Lalu apa yang kita ratapi? Kita seperti gadis kemayu. Mereka memojokkan kita di setiap tempat. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dengan tema Injil menggugat ketuhanan Yesus, saya ingin memperlihatkan kemahiran mereka. Ketika mereka mengkhotbahi kita dengan Injil, mereka juga mengatur kita bagaimana cara menyampaikan kita ke dalam surga. Rahasia jalan ke surga, dakwah ukhuwah. Mungkin kalian pernah menemukan ini. Di Manado berserakan. Brosur ini berserakan di toko-toko. Dakwah ukhuwah. Isinya surat Al-Fatihah, Assalamualaikum, potongan 18 potongan ayat Al-Quran, Taurat dan Injil induk Al-Quran, surat Al-Jukruf, 18 potongan ayat Al-Quran. Kesimpulannya, sudahkah Anda menerimanya? Jika belum, sekaranglah saatnya. Ini adalah brosur Kristen yang dicetak di Jakarta. Dan PO Box 1272 Strip JAT Jakarta 13012. Saya sering mengatakan ini di Manado. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Jakarta dan bisa menyampaikan langsung kepada kalian. Jika kalian melihat alamat ini, maka jangan kaget. Ini gereja Nehemia Jakarta. Dia mengutak-atik Al-Quran kita. Orang Kristen ini sangat menyayangi Anda, orang Jakarta. Kemudian dia mencetak lagi, Allahu Akbar,
Maulid Nabi Isa menurut Kristen, Allahu Akbar, dengan kaligrafi yang sangat indah. Mereka telah mempelajari psikologi kita. Ketika kita berhadapan dengan Quran, seolah-olah setiap yang berbahasa Arab itu adalah wahyu dari Tuhan. Kita mengambilnya dan menciumnya. Kita menciumnya. Letakannya di dalam, di atas Quran. Mereka telah memahami psikologi kita. Kemudian, masih juga di Jakarta, kaligrafi Injil Matius, Ahibbu a'da'akum. Di Jakarta mungkin ini tidak beredar. Ini kaligrafi yang sangat indah. Lihat. Setiap kaum muslimin bisa terperdaya dengan hal ini. Dan mereka tidak membiarkan jika kita menerima buku yang dikarang oleh Syekh Albani, Sifat Salat Nabi, maka mereka pun ingin agar kita itu berjalan lurus. Mereka sangat mencintai orang-orang Jakarta. Mereka pun mengajari salat, bagaimana salat Rabbaniyah. Ya, salat Rabbaniyah dengan kaligrafi yang sangat indah. Buku-buku ini berserakan di Jakarta. Abana Robana. Kalau Robana Atina fi dunia, kita sering mendengar Abana, apa Abana? Bapak kami yang di surga, oh Bapak kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Ini bunyi ayat ini, Abana. Dan tidak hanya itu, mereka juga memperhatikan bagaimana cara upacara haji kita, upacara ibadah haji untuk kalangan sendiri oleh Dr. Andes H. Amos. Dalam bukunya ditulis Haji Amos, tapi setelah diketahui bahwa dia seorang pendeta, H itu menjadi Himar Amos. Upacara ibadah haji dan disebarkan pada kaum muslimin. Karena kita tidak bertindak, maka mereka semakin berani dan membuat manasik haji dan umroh. Buku manasik haji bergambar Yesus. Ini lebih berani lagi. Gambarnya ada Yesus membawa domba. Dan ini ditemukan di Bengkulu. Dan Bengkulu setelah mengkonfirmasi, ini ditemukan di Jakarta, di Departemen Agama. Manasik haji dan umroh, tapi ada gambar Yesus di samping. Lebih berani. Kemudian ini, ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'alaw. Kalau kita melihat ini sepintas, saya pernah di pondok bersama santri, apa ini? Tapi dilewatkan begini aja. Apa ini? Oh, ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'alaw. Coba perhatikan lagi. Anda itu tidak membaca. Anda sebenarnya membaca dengan kepala Anda. Artinya, kita telah terformat. Oh ta'ala, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Padahal jika kita perhatikan, ini adalah Injil Matius pasal 11 ayat 28-30. Ta'ala ilayya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Yesus. Ta'ala ilayya. Mereka sangat mencintai kaum muslimin Jakarta, Cilacap, dan seluruh Jawa, sehingga mereka bersusah payah menciptakan kaligrafi yang sangat ribet ini. Sekarang kita lihat yayasannya. Yayasan Sosial Bina Sejahtera. Jika Anda ingin mengetahui siapa penyebab orang-orang Islam itu murtad di Cilacap, Kampung Laut, yayasan itu adalah YSBS, Yayasan Sosial Bina Sejahtera. Ini. Bahkan mereka mendirikan sekolah-sekolah sangat banyak. Yosudarso Majenang, Yosudarso Gandrung Mangu, Yosudarso Kangunganten, TK Pius Sidareja, Kroya, Cilacap, dan seterusnya 26 sekolah. Mereka ini yang bertanggung jawab pemurtadan yang ada di Cilacap, Kampung Laut, dan sekitarnya. Mereka tidak hanya mendidik sekolah menengah kita, tapi mereka juga mendidik PAUD, pendidikan usia dini. YSBS yang sama, mereka mengajari kita bagaimana cara mendidik anak yang baik. Mereka mengajari lagu-lagu tentang Kristen pada anak di usia dini. Anda tahu, jika seorang anak mendengar sesuatu, dia seperti rekaman yang masih kosong. Apa yang dia dengar, itu yang tersimpan. Dan mereka mulai mengajarinya saat ini. Di Cilacap, 3 desa yang merupakan prioritas. Siapa orang yang berada di balik itu semua? Majalah Hidayatullah yang terbaru mendatangi Ma'had An-Nur Al-Asari dengan Manhaj Salaf. Mereka datang mengkonfirmasi, kenapa orang-orang Kampung Laut yang tadinya Kristen jadi Islam? Kemudian setelah mendapatkan penjelasan, ini adalah dakwah tauhid.
Sebenarnya hujah mereka sangat rapuh, sangat rapuh. Setelah mereka berhadapan dengan Ustaz Khatib, Ustaz Fauzan, Ustaz Abu Jundi, Ustaz Sofian, kemudian mereka mengkonfirmasinya kepada orang yang paling-paling bertanggung jawab pemuktadan di kampung laut. Siapa? Romo Carolus. Namanya Charles Patrick Edward Burroughs. Charles Patrick Edward Burroughs. Sekarang menjadi Romo Carolus Cilacap. Orang ini paling bertanggung jawab dengan ratusan orang yang murtad di kampung laut Cilacap dan sekitarnya. Orang ini. Namun apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Menurut Syafi'i Ma'arif, dia harus diberi penghargaan. Lihat, dia diberi penghargaan liputan6.com Jakarta memberikan penghargaan kepada orang yang sangat berjasa di bidang kemanusiaan. Syafi'i Ma'arif Award memberikan penghargaan kepada Romo Carolus sebagai orang yang paling berjasa membina akhlak bagi orang-orang Cilacap dan sekitarnya. Ini adalah bukti yang sangat nyata saat ini berkaitan dengan topik Injil mengugat ketuhanan Yesus. Orang-orang Kristen banyak mengatakan kepada kita bahwa Jesus is God. Yesus itu Tuhan. Kenapa kalian tidak mengimaninya sebagai Tuhan? Apa yang harus kita katakan? Apakah Yesus Tuhan? Jawaban ini sangat mudah. Sangat mudah. Kita cukup menjawab dengan bertanya balik kepada orang Kristen ini. Di mana Yesus pernah berkata, I'm God, aku adalah Tuhan? Dan di mana Yesus pernah berkata, worship me, sembahlah aku. Coba tunjukkan. Ini kitab, ambil. Mau 10 tahun di sini, ambil dan baca. Di mana Yesus pernah berkata, aku adalah Tuhan, dan sembahlah aku. Kaum muslimin tidak perlu ragu mengatakan itu. Karena seluruh versi Alkitab, tidak ada satupun Yesus pernah berkata, mengklaim bahwa I'm God, aku adalah Tuhan, and worship me, dan sembahlah aku. Satu ayat pun tidak ada. Jadi jika ada orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, tunjukkan di mana. Karena kami di Quran tidak mendapatkan hal tersebut. Tunjukkan. Kemudian orang Kristen sekarang sudah mempelajari Al-Quran. Anda tahu di Jakarta namanya Institut Teologi Kalimatullah. Pimpinan Josias Lengkong, orang Manado, sekampung sama saya. Orang Manado. Orang ini mengatakan jika kita menghancurkan Islam, kita harus menguasai Al-Quran. Oleh karenanya, gajinya melipat ganda. Gajinya sangat besar. Josias Lengkong. Dia menghafalkan Al-Quran. Dan bisa diuji. 3 juz pertama dan 3 juz akhir. Josias Lengkong. Dia menghafalkan ayat Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkanlah bukti jika kalian orang-orang yang benar. Bukankah ini dalam Al-Qur'an? Ya, ini dalam Al-Qur'an. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Berarti kalian yang meminta bukti kan? Ya. Kami ingin menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan di dalam ini, di dalam kitab kami. Tapi kan di dalam Al-Qur'an, loh. Tunggu dulu. Kalian kan minta bukti. Saya bilang bukti kami Al-Kitab. Kenapa Anda bicara tentang Al-Quran? Baiklah, supaya situasi tidak memanas, kita katakan, jika memang Yesus itu Tuhan, Anda harus menjelaskan, di mana Yesus pernah berkata, I am God and worship me. Jika mereka memiliki jutaan Alkitab, 900 juta Alkitab, untuk menghancurkan kaum muslimin, 900 juta Alkitab, bagi kita semua, agar mendapatkan petunjuk keselamatan atas nama Yesus, maka kita pun sedang merilis buku yang dapat meretakkan kepala misionaris yang berkunjung ke rumah-rumah kita. 1001 bukti ilmiah yang melimpah. Isa Al-Masih, Yesus pasti bukan Tuhan. Kembalilah ke dalam manhaj, ke dalam Islam dengan manhaj Salafus Saleh. Anda ingin tahu bagaimana Syekh Rabi, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memaparkan tentang Alkitab? Bagaimana Ibnu Qayyim Az-Zawziyah di dalam bukunya Hidayatul Hayari fil Ajibatil Yahudi wa Nasara, atau buku Al-Jawabu Sahih liman Badala Dinul Masih? Kita akan jelaskan di dalam buku ini.
Apakah Yesus Tuhan? Ya, orang Kristen mengatakan Yesus pasti Tuhan. Kita bacakan ayat. Jika kalian memang menginginkan bukti dari kitab kalian, maka kami akan mendatangkan 1001 bukti bagi kalian yang menginginkan. 1001 bukti. Seluruhnya dari Injil. Di dalam Injil Lukas. Kita mulai. Sebaiknya orang Kristen, kalau ada di sini, persiapkan dirimu. Yesus berdoa kepada Allah. Memang ada. Saya bilang, Lukas pasal 6 ayat 12. Di situ Yesus mengatakan, ketika saya menjelaskan ayat ini kepada orang Sunda, saya mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Apa? Orang Manado mengucapkan begini, susah sekali dimengerti. Namun ketika saya menghafalkan ayat ini dalam bahasa Sunda, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Namun orang Sunda ini tidak mengerti. Saya bacakan, tidinya isa nanjaka gunung badem jasmedi. Sepepeting anjina nenedake Allah. Waduh, Masya Allah, lidah saya mau patah. Saya orang Manado, lidah saya sangat sulit untuk menyebutkan sepepeting, bukan pe, tapi pa. Entah gimana. Namun Alhamdulillah, mereka mengerti ketika dibacakan dalam bahasa mereka. Jika Yesus Tuhan, lalu untuk apa baginya untuk berdoa? Dan di sini disebutkan bahwa Yesus berdoanya kepada Allah. Apa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain? Jika Yesus Tuhan, berarti Yesus itu harus dihukum mati. Dia harus dimasukkan ke dalam neraka walaupun dia Tuhan. Karena apa? Karena dia telah melakukan kesyirikan. Dia kan Tuhan. Kenapa dia berdoa kepada Tuhan yang lain? Itu kan syirik, menduakan Tuhan. Itu pendapat ulama kita, ulama salaf. Sudah lama menjawab hal ini. Kemudian, persiapkan dirimu. Tuhan disunat. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari. Dan ia, ingat. Dan ketika genap 8 hari. Dan ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ia, 3 kali. Ketika kita menjelaskan, siapa Pak pendeta ia di sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apakah ada Tuhan yang disunat? Tidak. Lalu siapa yang disunat di sini? Yesus. Berarti dia Tuhan. Dia diam. Kemudian siapa yang diberi nama oleh malaikat? Apakah Tuhan tidak bisa memberikan namanya bagi dirinya sendiri? Lalu siapa yang dikandung oleh ibunya? Membuat ibunya menjadi kotor dengan darah haid dan nifas selama 40 hari 40 malam. Siapa? Tuhankah? Bagaimana dia keluar? Bagaimana Yesus, Tuhan Yesus keluar? Mereka menjawab, ya seperti kita. Seperti kita keluar normal. Karena waktu itu tidak ada operasi sesar. Sesar tidak ada. Jadi Yesus keluar melalui pintu yang sama dengan Anda dan saya. Lalu apa bedanya dengan kita? Ini betul-betul penghinaan kepada Tuhan. 12 pertanyaan dari buku ini tentang satu ayat. 1001 bukti ilmiah yang melimpah Yesus bukan Tuhan. 12 pertanyaan dan tidak ada satupun pendeta yang berani menjawab bahwa itu Tuhan Yesus. Siapa yang berani menyunat Tuhan kalau dia Tuhan? Tidak ada. Pakai alat apa menyunat Tuhan? Tidak ada. Baru ketika dipotong, daging kulit Tuhan itu disebut apa? Daging anak Tuhan. Lalu kita memberikan sedikit kabar gembira bagi orang Kristen tersebut. Mungkin dia sedang bersyukur kepada Tuhan dengan cara menyunatnya di atas meja. Bingung, oh enggak mungkin. Berikutnya, masih di dalam Injil. Injil menggugat ketuhanan Yesus. Persiapkan dirimu. Injil Yohanes pasal 4 ayat 6. Berbunyi, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur dan hari itu jam 12. Apakah yang letih di sini Yesus yang kalian anggap Tuhan? Saya pikir-pikir dulu. Apa Tuhan keletihan atau tidak? Lalu dia duduk seperti orang gembel ini. Kenapa Tuhan begitu susah di dunia? Jam 12. Kalau memang dia tidak sanggup melakukan perjalanan siang, hendaknya kalian menyarankan kepada Tuhan agar dia melakukan perjalanan malam. Kemudian, Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Matius pasal 24 ayat 36. Ini banyak sekali pertanyaan. Matius pasal 24 ayat 36. Yesus berkata, tetapi tentang hari kiamat itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu.
Malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak. Siapa anak? Yesus. Bagi orang Kristen, anak itu berarti Yesus. Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Anak di sini adalah Yesus. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Siapa Bapa? Hanya Allah. Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Jika Yesus Tuhan dan Dia menyatu dengan Tuhan lainnya, Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu, seharusnya ketika Allah Bapa mengetahui hari kiamat, Roh Kudus dan juga Yesus pasti mengetahui. Ini membuktikan bahwa tidak ada Trinitas. Tidak ada. Dan memang jika dipaksakan Trinitas itu ada, maka mereka kan tiga, tapi dalam satu. Itu tauhid. Seperti ini, jari. Satu, dua, tiga. Kan tetap satu juga. Atau seperti air, terbagi dalam tiga bentuk. Padat, cair, dan gas. Tapi tetap air. Mereka mengandaikan, atau seperti saya bekerja sebagai seorang direktur, saya di rumah sebagai seorang ayah, dan saya mungkin adalah anak dari seseorang. Jadi tiga pekerjaan, tapi satu orang. Itulah Trinitas ilmiah. Namun, ketika kita mengatakan ini, sebagaimana ulama salaf, kita menjawab, Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Berarti, Yesus bukan Tuhan. Tapi mereka berdalih, tidak. Kami masih memiliki ayat yang lain di mana Yesus mengetahui. Di mana? Tunjukkan. Maka kita menjawab sebagaimana ulama salaf menjawab. Jika Yesus itu Tuhan dan menyatu dengan Tuhan lainnya, Bapa dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Lalu bagaimana ketika Yesus mati di atas cross, mati di atas kayu salib? Karena mereka satu, berarti yang dua ikut mati bersamanya. Berarti kalian orang Kristen sebenarnya ateis. Ketika Yesus mati, maka yang dua, karena mereka satu, Bapa dan Roh Kudus juga ikut mati bersamanya saat itu juga. Berarti kalian sekarang ateis. Masih ada lagi. Yesus ternyata Tuhan yang tidak tahu, tidak dapat berbuat apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Ini ayat Injil. Ayat Injil yang mereka yakini sebagai firman Tuhan dan mereka yakini sebagai perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, Injil Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau muslimin, apakah ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa tentang kemauannya sendiri? Apakah Allah itu tidak bisa berbuat menurut kehendaknya sendiri? Tidak. Allah itu berbuat sekehendaknya sendiri. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah telah berkehendak, artinya tidak ada yang mengatur Allah. Tapi di sini Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Dia tidak menuruti kehendaknya sendiri. Lalu dia memberikan alasan. Melainkan kehendak Allah yang mengutus aku. Habisi, retakan kepala misionaris. Kalian tidak pernah baca ini ya? Di sini dikatakan, Yesus tidak mampu untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi melainkan melakukan kehendak Allah yang mengutus dia. Berarti dia cuma rasul, dia cuma utusan. Retakan lagi, ini belum 1001. Bisa sehari semalam ini. Tuhan dicobai iblis. Apa ada Tuhan yang dicobai iblis? Apa iblis berani mencobai Tuhan? Kalau ada pun iblis yang berani mencobai Tuhan, itu hanya di Kristen. Lukas pasal 4 ayat 2. Di situ ia, yaitu Yesus, tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Kenapa? 40 hari, ngapain Tuhan dicobai iblis? Buat apa? Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan Tuhan pun tidak makan apa-apa katanya menurut ayat ini. Jika Yesus Tuhan. Dan sesudah waktu itu Yesus pun lapar. Ayat ini betul-betul menggerikkan itu bagi orang yang berpikir, bagi orang yang ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalian harus memberikan nasihat kepada mereka bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan makanan dan juga tidak lapar dan juga tidak dicobai iblis. Tuhan Yesus ditegur. Masya Allah. Matius pasal 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus. Bayangkan, ini Tuhan ditarik. Sini. Mungkin di sini. Kita berbaik sangka mungkin diambil di lengan. Sini. Kalau di sini terlalu frontal. Sini. Tuhan.
Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpamu. Bayangkan, ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan mati di kayu salib, muridnya, murid teladannya, Petrus, Santo Petrus, menarik Yesus dan dia tidak setuju dengan Tuhannya sendiri. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpamu. Dan di sini, kata-kata ini, menurut Alkitab, adalah teguran dari Petrus kepada Tuhan. Kacau sekali ya, agama ini. Tuhan yang menetek. Wah, Masya Allah. Ketika Yesus masih berbicara, jadi ketika dia sedang berkhutbah, Lukas pasal 11 ayat 27. Berserulah seorang perempuan di antara orang banyak kepadanya. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Bayangkan, di depan Tuhannya, dia tidak menyembahnya. Tapi dia mengatakan berbahagia sekali wanita yang telah menyusui engkau. Dan di Alkitab terjemahan yang lama, sebelum diperbarui, mereka mengatakan bahwa ah, ini sangat berbahaya. Mereka memperbaruinya. Sebenarnya teks aslinya dalam bahasa Yunani, bunyinya seperti ini. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Jika Yesus Tuhan, apakah Tuhan melewatkan hal hisap menghisap ini? Ini benar-benar pelecehan terhadap Tuhan. Tuhan digendong. Tahu digendong? Like a baby, seperti bayi. Simon menyambut Yesus dan menatangnya. Menatang. Tahukah apa arti menatang? Dalam terjemahan baru, nih, ini yang paling terbaru di antara seluruh Alkitab yang ada di Jakarta. Ini yang paling baru. Disepakati di Bogor, di daerah Cipayung. Ini yang paling baru. Alkitab terjemahan baru edisi 2. Kalau ini edisi 1. Apa bedanya? Di Alkitab yang ini, di Alkitab kebanyakan yang beredar, ini kan masih baru. Di Alkitab yang kebanyakan beredar, Yesus berkata tidak. Di kitab ini Yesus berkata iya, ayatnya sama. Dan mereka memiliki alasan kenapa Yesus berkata iya dan mengapa Yesus berkata tidak. Setelah itu mereka memberikan batasan terhadap firman Tuhan bahwa idealnya sebuah terjemahan Alkitab seharusnya direvisi setiap kurun waktu 25 tahun. Jadi setiap kurun 25 tahun Alkitab ini akan mengalami perubahan. Sudah jangan sulit-sulit menghafal Alkitab. Lagi pula setiap 25 tahun diganti, dirubah, direvisi. Mereka memiliki anggota DPR sendiri untuk merubah-rubah Alkitab, firman Tuhan. Padahal di dalam Alkitab, di ayat paling terakhir disebutkan, barang siapa yang merubah, menambah ataupun mengurang firman Tuhan, maka akan kutimpakan malapetaka baginya. Anda tidak perlu mencari dengan susah payah. Ayat terakhir, Injil paling terakhir, surat terakhir. Jadi kita tidak perlu mencarinya susah-susah. Ayat terakhir, Injil paling terakhir. Di situ diancam. Mereka tidak takut dengan ancaman Tuhan. Jadi Tuhan ditantang dan digendong oleh Simeon. Sekarang masih ada lagi. Yesus mendapat suplai kekuatan dari malaikat. Ayat ini di India telah dicabut. Ini bukan ayat Tuhan, ini sampah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Bagaimana mungkin dia Tuhan dan mendapat suplai kekuatan daripada malaikat? Apa malaikat lebih hebat dari Tuhan? Baru lanjutan ayatnya. Jadi tadi Lukas pasal 22 ayat 43. Ayat 44-nya lebih sadis lagi. Yesus sangat ketakutan. Jadi ketika melihat malaikatnya, dia malah ketakutan. Dan makin bersungguh-sungguh untuk berdoa. Dia ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bercetesan. Tahu peluh? Peluh? Keringat. Jika Tuhan berkeringat, banyak sekali serangan untuk ayat ini. Jika Tuhan berkeringat, maka dia membutuhkan resona. Jadi ketika kita berbicara kepada mereka dengan hal seperti ini, jika bukan di forum resmi, maka sebaiknya pastikan jumlah kita lebih banyak daripada mereka.
Tuhan Yesus Pin Tuan. Pin dan Tuan. Yohanes pasal 8 ayat 14, Yesus berkata, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kaum muslimin, kita sebagai umat yang meyakini Isa alaihissalam, nabi kita, nabi dan rasul Isa alaihissalam, ketika dia bersaksi benar, maka kita harus yakin bahwa dia adalah wa minas solihin wa minal muqarrabin. Dia adalah orang yang benar. Namun di dalam Alkitab Yohanes pasal 5 ayat 31, Yesus kembali berkata, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, tadi katanya semua kesaksiannya benar, maka di ayat ini, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus itu benar-benar pelintlan di dalam Alkitab. Jika kalian menjadikan dia Tuhan, maka apakah Tuhan pelintlan? Berkata benar, kadang-kadang berkata tidak benar. Dan karena Injil Markus pasal 10 ayat 19 berkata, Yesus sendiri yang berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jika tidak, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jika Yesus Tuhan dan dia bersaksi dusta, maka dia pun harus dimasukkan ke dalam neraka. Itu hanya orang Kristen. Masih ada lagi? Masih 1000? Yesus mengajarkan tauhid. Setiap pendeta yang bertemu, coba berikan 3 pertanyaan yang tidak bisa aku jawab, kata pendeta, termasuk yang di kampung laut. 3 pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Saya berkata, 3 pertanyaan saja. Saya memiliki 1001 pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab. Namun jika Anda hanya meminta 3 pertanyaan, baiklah, saya bertanya, Sema Israelo Adona Ilahaina Adona Ahad. Terjemahkan. Hah? Apa itu? Dia malah kebingungan. Saya bilang, itu perkataan Yesus. Dengan lidah inilah, dengan bahasa inilah, Yesus berbahasa. Sema Israelo Adona Ilahaina Adona Ahad. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Anda itu harus belajar ke saya dulu, kalau sebelum jadi pendeta. Saya bilang begitu. Anda belajar bahasa Ibrani dulu ke saya. Anda orang Kristen tapi tidak tahu bagaimana Yesus mengucapkan kata-kata ini. Kalian tidak bisa menipu kami. Tetapi dengan kata-kata ini, Yesus berkata, Sema Israelo Adona Ilahaina Adona Ahad. Injil Markus pasal 12 ayat 29. Yesus berkata, menjawab, hukum yang terutama wahai orang Israel, sembahlah Allah saja. Allah itu Esa. Ini adalah tauhid. Sembahlah Allah saja. Allah itu satu, Esa, bukan Trinitas. Kemudian di ayat Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu engkau bersaksi bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya. Ini Yohanes 17 ayat 3 adalah syahadat, syahadatain bagi orang Kristen. 2 kalimat syahadatnya, menyembah hanya kepada Allah dan menganggap Yesus hanya sebagai utusannya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Jika kalian tidak mampu menghafalkan keseluruhannya, maka setidaknya kita memiliki bekal Yohanes pasal 17 ayat 3. Berikutnya, hati Tuhan Yesus yang seperti mau mati rasanya. Masya Allah. Jika dia Tuhan, lalu pantaskah dia berkata seperti ayat ini? Matius pasal 26 ayat 38. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi ketika itu Yesus hendak ditangkap oleh pasukan Romawi, dia mempersiapkan diri dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, Hawariyun, hatiku sangat sedih rasanya seperti mau mati. Bagaimana mungkin Allah yang maha hidup bisa mati? Bagaimana mungkin Tuhan yang katanya maha hidup, orang Kristen katanya maha hidup, tapi juga merasakan kayaknya saya mau mati. Betapa bodohnya dan jahil akidah seperti ini. Batil. Kemudian Yesus berkata dia hanyalah utusan Allah. Itu terdapat 33 ayat. Di antaranya,
Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi, Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus aku. Jadi di situ disebutkan bahwa ayat-ayat ini, 33 ayat yang mengatakan bahwa dia adalah utusan, kemudian dia menyimpulkan bahwa setiap hamba tidak akan lebih tinggi daripada tuannya dan setiap utusan tidak akan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Jadi Allah yang mengutusnya tidak akan lebih rendah daripada Yesus. Yang terakhir, mungkin kebanyakan dari kita sudah lelah. Jika ingin lebih puas, tunggu buku ini dan retakkan semua batok kepala orang-orang Kristen misionaris dengan hujah yang ilmiah. 1001 bukti Yesus bukan Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan Yesus diasuh oleh orang tuanya. Jika Yesus Tuhan, tanyakan kepada orang Kristen, apakah ada Tuhan yang diasuh? Apakah dia juga menciptakan, selain menciptakan ibunya, dia juga menciptakan kakeknya? Sekarang dia menciptakan pengasuh? Lalu ia, Lukas pasal 2 ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Yaitu pulang bersama kedua orang tuanya di ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi mereka mengasuh Yesus sampai dia dewasa. Orang yang mengasuh Yesus di dalam buku itu, buku 1001 bukti Yesus bukan Tuhan, tidak ada satupun orang yang hidup di zaman Yesus, baik keluarganya, baik murid-muridnya, baik orang yang benci dia, baik pasukan Romawi yang tidak mengenal dia, yang menganggap dia sebagai Tuhan, tidak ada satupun, tidak ada satupun. Sekarang kita bertanya, jika Yesus Tuhan, tunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan bahwa I'm God, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak ada. Mereka telah memberikan panutan bacaan, penuntun bacaan Alkitab. Namun mereka lupa menuntun kita menemukan satu ayat saja di mana Yesus pernah berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak ada. Jika kalian menemukan saudara-saudara kita yang mentuhankan Yesus, sebagaimana salah seorang pengusaha besar di Banjarsari, di Ciamis, pengusaha motor, pengusaha spare part motor, dan juga pengusaha sepeda yang paling terbesar di Banjarsari. Dia bertanya ketika debat, Anda yang Muslim, kenapa Anda tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan? Kenapa Anda tidak percaya bahwa dia Tuhan? Percaya, dia Tuhan dan dia akan menyelamatkanmu. Maka saya berkata, kenapa Anda tidak mengatakan saya sebagai Tuhan? Kenapa Anda tidak meyakini saya sebagai Tuhan? Kemudian kok itu menjawab, karena Anda terlihat seperti manusia. Anda berjalan di atas tanah, Anda tidak memiliki sayap, Anda tidak bisa terbang. Selesai. Saya bilang, bukankah hal yang seperti itu juga kita lihat kepada Yesus? Bukankah dia terlihat tidak seperti Tuhan? Dia terlihat seperti manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan, Al-Masihu ibnu Maryama ila Rasul, qad khalat min qablihi Rasul, wa ummuhu Siddiqah, kana ya'kulani ta'am. Jadi Yesus hanyalah salah seorang Rasul, telah berlalu Rasul-Rasul sebelum dia. Musa, Daud, Sulaiman, sebelum dia telah ada Rasul-Rasul. Dan ibunya adalah orang yang benar. Kana ya'kulani ta'am. Yesus dan ibunya memakan makanan. Saya ingin tahu, kenapa Allah memberitahu kita bahwa Yesus dan ibunya memakan makanan? Kenapa? Suku aborigin, suku Australia mampu menjawab hal ini. Tidak ada satupun suku aborigin yang berhasil menjadi Kristen. Karena mereka di kepala mereka telah tertanam bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu disebut Aknatu. Apa itu Aknatu? Sesuatu yang tidak makan dan tidak buang air besar. Selesai. Ketika pendeta mendatangi suku aborigin, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Pendeta bertanya, apakah dia seperti Aknatu? Maksudnya apa? Apakah Yesus makan? Ya, Yesus makan. Oh maaf, kami tidak bisa menerima agama kalian. Karena apa? Segala sesuatu yang membutuhkan makanan pasti membutuhkan buang air besar. Segera mendapatkan panggilan alam. Dan setiap sesuatu yang membutuhkan panggilan alam atau buang air besar pasti membutuhkan WC. Di setiap dialog saya katakan, mustahil Tuhan membutuhkan WC. Jika Yesus Tuhan, maka dia makan. Dan jika dia makan, dia segera akan mendapatkan panggilan alam. Kalian mengatakan Yesus berjalan menuju Galilea, menuju Nazaret, menuju Yerusalem. Kemudian dia makan dan tinggal di sana dan buang air besar di sana.
Sekarang apakah Tuhan menyebarkan kotoran di sana sini? Tidak kan? Hujah mereka begitu lemah. Ini adalah sedikit daripada gugatan Injil terhadap ketuhanan Yesus. Masih banyak lagi. 1001. Bayangkan, mereka menghujani kita seperti meteor. 900 juta Alkitab dengan 31 bahasa yang berbeda, tapi masih Indonesia. Kita hanya membutuhkan buku ini. 1001 bukti Yesus pasti bukan Tuhan. 1001 bukti ilmiah yang tidak bisa disanggah, dibantah di podium bebas, di podium terbuka atau tertutup. Mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Ibu saya merasa khawatir ketika saya mencetak print buku ini, covernya. Bukunya belum jadi, covernya. Karena ini sangat sensitif. Iqamatul Hujjah, dialog Islam Kristen, berpikir kritis dan ilmiah, lengkap dan praktis. Kembalilah ke dalam Islam dengan manhaj salafus saleh. 1001 bukti, bukti ilmiah yang melimpah, Isa Al-Masih atau Yesus pasti bukan Tuhan. 1001. Anda bertanya kepada orang Kristen, tanyakan. Dimanapun kita bertemu dengan orang Kristen, tanyakan. Sebenarnya Yesus itu Tuhan karena apa? Sebutkan. Mereka mengatakan Yesus itu mampu menghidupkan orang mati. Satu. Yesus itu mampu menyembuhkan orang buta. Dua. Yesus itu mampu berjalan di atas air. Tiga. Yesus itu bisa berubah warna. Empat. Yesus itu mendatangkan makanan dari langit. Lima. Yesus itu membangkitkan orang mati disebutkan dua kali. Enam. Berapa lagi? Yesus itu, tunggu. Yesus itu, ya sisanya nanti kita lihat aja nanti. Sekarang dengan buku ini, nih 1001 bukti Yesus bukan Tuhan. Yang semua Anda sebutkan Yesus membangkitkan orang mati juga disebutkan di sini. Tapi itu bukan bukti Yesus Tuhan. Saya mau tanya, 1001 bukti Yesus bukan Tuhan menjawab pertanyaan Anda. Ketika Anda berhujah, Yesus mampu membangkitkan orang mati. Dan setiap yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, kita katakan, itu pekerjaan Tuhan. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan, Yesus membangkitkan orang mati, biiznillah. Wa uhyil mauta biiznillah. Tapi kan, kalian meminta bukti. Bukti kami bukan Quran. Bukti kami dari Alkitab. Ya, baiklah. Jika memang kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan karena dia mampu membangkitkan orang mati, saya tanya, berapa juta orang yang dihidupkan oleh Yesus? Berapa juta orang yang dihidupkan oleh Yesus? Mereka katakan, Lazarus, Talita, seorang pemuda di Nain, seorang yang mana lagi? Tiga. Ya tiga. Hanya tiga kalian menjadikan dia Tuhan? Kalian tidak membaca Alkitab. Di dalam Yahizkiel dikatakan Nabi Yahizkiel membangkitkan jutaan orang. Kenapa kalian tidak menyembah dia? Yesus yang hanya tiga orang disembah. Yang membangkitkan jutaan orang tidak disembah. Elia, Nabi Elia di dalam Alkitab menghidupkan orang ketika dia hidup dan ketika dia mati. Yesus hanya membangkitkan orang ketika hidup. Menurut Alkitab. Bayangkan, mereka telah salah memahami isi Alkitab. Dan yang terakhir, Ibrani pasal 7 ayat 3. Di situ disebutkan bahwasanya orang Kristen itu sebenarnya salah mentuhankan Yesus. Ingat ayat ini, Ibrani pasal 7 ayat 3. Ini kualitas Tuhan. Kalian salah memahami Alkitab karena di Alkitab pun sebenarnya Yesus tidak pantas untuk dituhankan. Masih ada orang yang lebih pantas daripada Yesus. Wah, ya, siapa? Namanya Melkisedek. Dan percaya atau tidak percaya, hampir semua pendeta akan kaget dengan ayat ini. Ibrani pasal 7 ayat 3. Mereka akan kaget dengan Injil mereka sendiri. Mereka telah dibuai. Mungkin mereka di gereja cuma nyanyi. Tidak pernah membaca Alkitab. Di dalam Alkitab disebutkan Ibrani pasal 7. Namanya Melkisedek. Ayat 3, ia tidak berbapak sama dengan Yesus. Tidak beribu. Kelebihannya dengan Yesus. Tidak bersilsilah. Tidak berawal. Dan tidak berakhir, yang Alfa dan Omega. Siapa dia? Melkisedek. Orang ini lebih berhak dituhankan daripada Yesus Kristus. Isa Al-Masih, menurut mereka, masih ini lebih hebat. Saya bacakan ini di depan Kok Jeffrey, di depan pemilik motor sejahtera di Banjarsari. Kenapa kita tidak pernah membaca ayat ini?
tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berakhir. Bayangkan, ini kualitas Tuhan. Yesus bersilsilah. Jika tidak percaya, setiap Alkitab yang berukuran kecil, edisi apapun, mereka memuat di halaman paling depan dalam Injilnya daftar nenek moyang dan silsilah Yesus Kristus. Bayangkan, Tuhan bersilsilah. Dan di antara silsilah Tuhan Yesus ada Peres dan Zerah, yaitu anak zina. Bayangkan, Yesus sebagai Tuhan merupakan hasil dari hubungan selingkuhan antara menantu dan mertua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua, khususnya di Jakarta, bahwa di Cilacap, alhamdulillah, mereka telah kembali menjadi Islam. Namun, tidak ada satu kader pun dari kampung laut, dari Cilacap, yang sudah berangkat ke Yaman. Kita membutuhkan orang, atau kita membutuhkan dana untuk memberangkatkan santri yang berasal dari tempat mereka yang dimurtadkan untuk ke Yaman. Karena apa? Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi tidak pernah takut dengan kaum muslimin yang membawa pedang. Mereka tidak takut dengan orang yang demonstrasi. Mereka tidak pernah gentar dengan orang yang membawa senjata. Tidak pernah. Apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan, belajar duduk di ta'lim, kemudian mempelajari Islam yang benar, itu yang mereka khawatirkan. Maka kita berusaha untuk belajar, kemudian kita berusaha untuk mendanai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk belajar. Apalagi wilayahnya adalah wilayah kristenisasi atau wilayah yang banyak bid'ah, banyak segala macam yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan, dan kebenaran mutlak itu hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.